selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Penampilan baru Liverpool untuk juara di musim ini. Penampilan baru Jurgen Klopp Liverpool telah mencetak rekor musim ini yang bahkan gagal ditandingi oleh peraih gelar tahun 2020-nya. The Reds sedang terbang sekarang. Liverpool memasuki musim ini dengan perubahan terbesar pada tim mereka sejak 2018. Jurgen Klopp merombak lini tengahnya di musim panas. Beralih dari semua opsi senior, selain Thiago dan pemain Spanyol itu bahkan masih belum bermain di musim ini. Masuklah pemain-pemain seperti Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, Ryan Gravenberch, dan Wataru Endo. Yang ada hanyalah pandangan yang berbeda secara mendasar di lini tengah dan dapat dimengerti. Liverpool tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan karena mereka memulai musim dengan penuh gaya. Faktanya, mereka hanya kalah sekali dan bahkan itu akan menjadi hasil imbang jika bukan karena wasit yang tidak kompeten. Dilansir Anfield Watch, yang paling menonjol adalah rekor kandangnya. Liverpool telah memenangkan 8 pertandingan pembukaan mereka di Anfield di semua kompetisi. 8 kemenangan beruntun tersebut merupakan kemenangan terbanyak yang berhasil diraih Liverpool dalam mengawali musim sejak 1985-86. Namun hal ini menunjukkan betapa impresifnya mereka saat ini, mengingat masih banyak ruang untuk berkembang baik secara individu maupun taktik. Musim ini tentu memberikan alasan bagi para penggemar untuk optimis untuk Liverpool juara. MU runtuh, ex-Liverpool ini sangat senang. Manchester United mendominasi Inggris sampai era Sir Alex Ferguson berakhir. Roda berputar dan kini setan merah berada di bawah. MU menguasai Inggris sejak era Premier League dimulai. Di bawah polesan Sir Alex, setan merah merebut 13 titel dalam 21 musim. Era sukses itu lantas berakhir bersamaan dengan kepergian Sir Alex di 2013. MU langsung runtuh dan hingga kini kesulitan untuk kembali terlibat persaingan titel. Musim ini ada ancaman besar, mereka kembali gagal finish di zona Liga Champions dengan pasukan Erik ten Hag tercecer di posisi 8 hingga pekan ke-10. Kejatuhan MU ini diakui ex-gelandang Liverpool Danny Murphy sebagai pemandangan yang menyenangkan. Liverpool merupakan rival bebuyutan MU dengan keduanya menjadi tim pemilik titel terbanyak di Inggris. MU praktis menyudahi periode sukses Liverpool di akhir 1980-an. Meski saat ini Man City menjadi tim yang mendominasi Inggris, tapi Liverpool menikmati posisi yang lebih baik ketimbang MU saat ini. Bersama Jurgen Klopp, Liverpool mengakhiri puasa 30 tahun gelar Liga Inggris dan memenangi sejumlah trofi lain termasuk Liga Champions. Ini terasa menyenangkan karena ketika saya dulu bermain, saat masih muda dan bertumbuh dengan mencoba melawan tim terbaik di planet ini, tim itu adalah MU, ungkap Murphy dilansir TalkSport. Dominasi yang mereka dulu punya, kalau itu berkelanjutan, kita semua akan berada di tempat yang buruk. Saya ingin melihat Premier League yang kompetitif dan MU yang kompetitif akan menambah itu. Tapi kalau ada tim yang gagal, ya saya harus akui, saya suka bahwa yang gagal adalah mereka. Imbuh pemain Liverpool periode 1997 sampai 2004 ini. Liverpool dan Chelsea kini ikutan kejar Dumfries. Liverpool dan Chelsea kini dikabarkan siap bersaing dengan Manchester United untuk mendatangkan Denzel Dumfries dari Inter Milan. Dumfries pindah ke Inter pada tahun 2021 lalu. Ia kemudian jadi salah satu penampil pilar Nerazzurri. Sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 108 kali bagi Inter di semua ajang kompetisi. Ia menyumbangkan 9 gol dan 18 assist sejauh ini. Sekarang ini ia punya kontrak yang tersisa 2 tahun lagi di Inter. Namun sejumlah spekulasi terkait bek asal Belanda itu sudah sering muncul sejak musim lalu. Denzel Dumfries dikabarkan diincar oleh MU. Bos MU, Erik ten Hag ingin membenahi banyak area di timnya. Salah satunya di pos bek kanan. Di sana ia sebenarnya punya Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka. Dalot mulanya sering jadi andalan ten Hag dan akhirnya menaikkan kontrak baru di Old Trafford. Sementara itu Wan-Bissaka lebih sering jadi cadangan. Sempat ada kabar bahwa bek asal Inggris itu akan dijual.
namun sampai sekarang ia masih bertahan di MU. Meski demikian, tetap ada kans ia bisa saja cabut dari MU musim depan. Dumfries pun disebut masih ada dalam bidikan United. Sekarang Manchester United tak lagi sendirian dalam perburuan Denzel. Kabarnya dua rival mereka di Premier League, Liverpool dan Chelsea, dilaporkan juga berusaha memboyongnya dari Inter Milan. Rumor ini dilaporkan oleh Calcio Mercato. Laporan itu mengklaim keduanya juga ingin memboyong bek 27 tahun tersebut pada musim panas 2024 mendatang. Chelsea sekarang memang masih memiliki Rhys James dan Malo Gusto. Namun Malo kurang pengalaman untuk bisa menjadi pesaing James. Dan selain itu, Mauricio Pochettino kabarnya sangat mengagumi Denzel. Sementara itu Liverpool cuma punya Trent Alexander-Arnold di pos bek kanan. Kadang ia digantikan Joe Gomez yang pos aslinya adalah bek tengah.